pasien baru lagi mesin tua. EPN 12. Kerosen. Rusaknya apa nih, Bang? Mesin tua. Hah? Mesin tua. Mesin tua. Rusaknya apa? Enggak tahu apa yang banyak rusaknya katanya. Iya. Mau cek dulu nih ya. Katanya enggak mau hidup. Sudah 1 tahun. Aduh. ITP apa ini ya? Mantap mesin lama ini. Bang, buka, Bang. Cek api dulu lah. Cek api dulu, Bang, ya. Nah, nak api, api. Kipas satu dulu. Cek dulu. Dulu. Cek satu persatu dulu pengapian. Ini cek bagian apanya dulu, Bang? Kuilnya kah, Bang? Ini CDI-nya dulu. CDI. Cek CDI-nya dulu ya. Apa nampaknya enggak ada apinya. Oi. Ya, mesin tua beginilah, Bang, ya. Ya. Mesin tua. Katanya sih sudah 10 tahun dah hidup. Nah, sudah 10 tahun dah hidup kata yang punya ini. Sudah disambung-sambung, cek CDI dulu. Ada enggak api di CDI ini? Belum nampak. Kabel ini putus nih, Bang, ya? Ya, tidak bersambungnya. Kabelnya banyak yang putus. Lagi kena gigit tikus kali ini, Bang. Itulah. Apa nampaknya nih? Oh. Ini kalau orang Sanggau bilang nih lama disintok. Itulah. Bukan disintok lagi. Mesin antik ini. Mana, Bang? Udah sambung nggak, Bang? Udah. Mana, Bang? Sleep. Mana, Bang? Mana, Bang? Cek dulu, Bang. Ada enggak apinya, Bang? Mari, Bang. Tak nampak nih, Bang. Ini, Bang. Apa pula tak nampak? Cek dulu apinya tu. Oh, mantap lah. Berarti CDI bagus, Bang, ya? Lumayan lah. Ya, ini dia punya CDI ini masih lumayan lah, masih hidup. Ini kowil ya masih lumayan lah. Berarti ini penyakitnya cuma enggak ada api ya ini ya. Masih banyak nih karburator apa mau di servis. Oh. Nah,
Ini udah ada apinya. Nah, kali ini, Bang. Sip. Ada dua-duanya? Ada. Bisa kita balut-balut. Nah, balut. Ini patah juga nih, Bang, ya. Iya. Patah ini enggak bisa kena gas nih. Bisa. Nah. Apa, Bang? Ini membrannya, rumah membran pecah. Sudah diservis. Servis ya, enggak ada jual. Oh, enggak ada jualnya? Enggak ada. Bagian mana nih, Bang? Ini, Bang. Oh, tempat membran minyak. Patah ya? Patah. Enggak ada jualnya. Ada jual ke Padang nih, Bang? Enggak ada. Enggak ada sih, kalau luar negeri. Aduh, online lagi ya? Online lagi. Api sudah bagus, kita cek nyala dulu lah. Nih. Wow, mantap. Kita dulu. Wah, itu nampaknya nih. Meleset. Minyaknya kurang. Mantap, Bang, ya. Sip. Mantap. Cuci kapulator lagi. Mantap. Ini nih. Sudah hidup, loh. Mesin tua. Kita cek dulu ya, sebentar ya. Suara masih mulus, masih senyap. Ini ngapain lagi nih, Bang? Cuci kapulatornya dulu. Hah? Cuci kapulator dulu. Cuci karbu dulu ya. Iya. Kapulatornya sudah lonyin ini, lonyin. Sudah lonyin ya. Lonyin. Ini seharusnya ada nih, Bang, ya, starter ya, patah kali, Bang, ya. Mungkin sudah patah. Ini seharusnya ada starter nih, cuma nampaknya mungkin sudah patah nih, jadi dibuka. Jadi pakai starter manual. Maklumlah, mesin ini sudah lonyin punya. Sudah lonyin, sudah tua. Cuci karbu dulu. Ini karbu sudah dibuka. Nah, buat tes dulu. Cuci. Ini karbu Evinrude 12 PK. Kondisi masih original nih, Bang, ya? Masih.
lumayan. Ansamnya pun masih bagus ya bang ya? Lumayan lah. Untuk mobil tua, mesin tua. Bang, dalam ya bang? Ada kotor ya bang. Ini kondisi pelampungnya nih. Oh, udah termakan usia nih. Sudah tak punya lubang loh. Hah? Lubangnya sudah sumbat semua. Aduh, ini sumbat juga nih. Udah kotor. Ini untuk apa nih bang? Yang ujung nih bang? Setel angin. Hah? Setel angin. Setel anginnya ya? Setel anginnya nih. Mana bang? Oh ini, ini ya. Oh itu setel angin. Lampungnya. Lampung. Iya, orang pakai kompresor kita kompresor mulut. Sip. Kompresor mulut lebih patin bang ya. Iya. Ada baca-bacanya. Ada jampi-jampi kompresor mulut nih. Apa bang? Agak miring. Agak miring nggak bang? Apanya yang miring bang? Pelampungnya. Pelampungnya nih. Udah nggak lagi. Karburator sudah dibersihkan, sekarang pemasangannya lagi. Pemasangannya lagi. Apa tuh bang? Ini pedal gasnya ini patah nih kemarin nih. Oh patah. Jadi diapakan bang? Di baut ya.
ini kasih baut, kasih tembus bor, kasih tembus, kasih cincin biar dia lengket ya. Posisi posisi yang di sini tadi ini ya, ya. Yang di mana bang? Ini yang di situ. Kemarin berapa ya? Nah, ini posisinya. Mantap lah sekarang. Cuman mau beli minyak dulu ya. Oh boleh lah. Oh minyak. Beli minyak dulu untuk tes nih. Bang. Ngopi dulu lah. Mantap. Ya. Sip, tes dulu. Kita tes dulu ya. Tes hidup. Mantap, mesin tua hidup juga nih. Kita pasang on off-nya dulu ya. On off-nya ada kah? Ada. Mungkin masih fungsi. Kemungkinan masih fungsi. Mudah-mudahan fungsi lah on off-nya. Nah, itu juga lah. Ini on off-nya masih jalan nggak bang? Inilah, mau coba dulu. Mau pasang dulu ya? Tes dulu. Kita tes dulu on off-nya. On off. Mudah-mudahan lah masih fungsi. Tes dulu. Mungkin ada yang putus dalam. Ini kan? Kayaknya sih putus dalam. Nah, enggak jalan ya? Ya, ada yang putus dalam.
Berarti on off nya ini kabelnya mungkin ada yang putus dalam nih kabel ini. Kita cek kabel on off nya dulu nih. Kabel on off. Yang macet. Ini macet, Om. Ya. Cek ya. Di on off-nya ada yang macet di dalamnya. On off-nya ini, Bang. On off. Pasang dulu ya. Tes ya. Nah, sudah jalan dia. Oh, tadi. Sip. Kita pasang kembali ya. Pasang dulu. Dulu satu ke body. Yang satu pasang ke body. Kabel satu ke body, yang satunya, Bang? Yang satunya ke CDI. Yang satunya ke CDI. Ke CDI. Ini tadi CDI-nya. Mana tadi CDI, Bang? Oh. Nah, digabungkan. Begini caranya. Bentar. Sip. Tes. Ini tes kontaknya dulu, Bang, ya? Iya, tes kontak. Tes. Nih. Ngelungkus, Bang. Talinya terlalu besar ya. Salah. Aduh. Hei. Talinya terlalu besar. Mantap, fungsi berarti ya. Kontaknya bagus berarti, Bang. Sekali lagi, Bang. Coba sekali lagi. Ini mesin tua ini. Minyaknya. Sip. Iya, mantap. Sip. Sekali lagi menyalakan.
Nah, minyak habis tuh. Nah, sip kah? Mantap. Sip. Jempol dulu. Hup. Sip. Lah, sip. Mantap.